mekanisme pertahanan badan. Jadi kalau mekanisme pertahanan badan ni macam mana tubuh badan tu mempertahankan sistem yang ada tu daripada serangan-serangan mikroorganisma yang masuk. Kalau kamu ingat, sudah pastilah sebelum ni ada letak tentang video mikroorganisma ni. Dia akan masuk dalam badan manusia ni. Salah satu fungsi dia masuk tu adalah untuk dia membiak. Jadi dia akan masuk memastikan diri dia masuk ke dalam sel. Kemudian dia akan gunakan semua kemudahan yang ada dalam sel tu memastikan dia membiak menghasilkan sel-sel anak yang baru atau mikroorganisma yang baru. Jadi tubuh badan tu sendiri dia ada mekanisme nak mempertahankan daripada mikroorganisma yang boleh merosakkan sistem sel tu. Jadi kita akan tengok sistem keimunan manusia lah. Jadi dia lebih cenderung kepada sistem keimunan. Macam mana tubuh badan tu dia nak mempertahankan daripada mikroorganisma. Jadi manusia tu sendiri, kalau kamu tengok ayat yang pertama sini, terdedah kepada mikroorganisma penyebab penyakit. Jadi mikroorganisma penyebab penyakit ni kita panggil juga sebagai patogen. Jadi bila sebut patogen, kamu kena ingat dia adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Apa dia tu penyakit? Penyakit tu adalah memberi satu kerosakan kepada tubuh badan lah. Jadi tubuh badan bila adanya mikroorganisma ni, dia tidak dapat berfungsi dengan optimumnya, memaksimalkan dia punya fungsi itu. Jadi antara sistem yang ada dalam tubuh badan ni yang sangat berkait rapat dengan keimunan pertahanan badan ni adalah sistem peredaran darah. Jadi sistem ni lah yang banyak membantu sebenarnya untuk mengalirkan ataupun mengedarkan, iaitu sel darah putih. Kalau kamu ingat, sel darah putih itu dia ada agranulosit dengan granulosit kan. Jadi dia terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam nak mempertahankan badan untuk memastikan mikroorganisma ini dimusnahkan. Jadi contohnya kita ada neutrophil dan monosit. Neutrophil dan monosit ni akan jalankan fagocytosis. Bila dia jumpa mikroorganisma, akan berlaku fagocytosis untuk menelan mikroorganisma ini. Kemudian apabila proses penelanan itu berjalan, lisosom yang ada dalam leukosit ni ataupun monosit dan neutrophil ini akan bercantum dengan mikroorganisma itu. Enzim yang ada dekat lisosom tu yang dipanggil sebagai lysozyme ni akan memusnahkan mikroorganisma tu. Okey. Jadi itu antara idea utamalah, idea awal. Okey, sistem keimunan manusia ni ada tiga barisan pertahanan badan. Yang pertama adalah barisan yang pertama. Jadi untuk mikroorganisma ni, dia nak betul-betul merosakkan tubuh badan tu, dia kena lepasi dulu tiga lapisan ni, tiga barisan ni. Yang pertama adalah barisan yang pertama lah, barisan pertama. Jadi dia kena lepas barisan pertama, dia masuk barisan kedua pula. Jadi ada benda yang akan memusnahkan dia ataupun akan melawan dia. Dan kalau dia berjaya, dia masuk ke barisan yang ketiga. Kalau barisan ketiga tak dapat juga nak memusnahkan mikroorganisma ini, jadi tubuh badan itu sendiri akan bermasalah lah. Jadi penyakit itu akan makin banyak dan dia akan merosakkan banyak sistem dalam tubuh badan manusia tu. Jadi barisan pertama ni kita ada kulit dan mucus. Jadi kulit ni kulit manusia lah. Kalau kamu tengok muka adik kamu, muka ayah kamu, kamu tengok tangan mak kamu, itu barisan yang kamu nampak warna brown tu adalah kulit. Jadi kulit ni kamu nampak kan, dia tutup kita punya daging kat dalam dengan tulang kat dalam. Kita tak boleh nak nampak sangat lah kita punya salur darah tu. Ada setengah orang tu nampak salur darah dia warna biru hijau tu kan. Jadi kulit ni menghalang mikroorganisma yang ada di udara. Jika kamu tak nampak mikro, nama pun mikroorganisma, dia mikro, dia sangat-sangat kecil. Dia ada di udara ni. Jadi bila ada luka pada tangan kamu, luka pada diri kamu, luka pada mana-mana bahagian badan kamu, dia akan membuka salur darah tu. Jadi mikroorganisma dia akan masuk. Jadi bila dia masuk, kemungkinan besar dia akan merosakkan sistem yang ada. Jadi kulit. Kemudian mucus. Jadi mucus ni ada pada trakea lah, terutama sekali. Kalau kamu ingat trakea ni, saya lukis trakea. Yang ni ada peparu lah. Yang ni trakea. Yang ni epiglotis. Bawah ni dia ada laring lah.
Okey. Nah, di trakea ni sebabnya dia ada cilia di dalam trakea ni. Cilia ni atas cilia ni dia ada mucus. Mucus ni berada atas cilia ni, cilia. Cilia ni fungsi dia apa? Dia akan menolak mucus tu naik ke atas. Jadi mucus ni fungsinya apa? Dia akan memerangkap mikroorganisma, habuk-habuk, butir-butir yang tak sepatutnya masuk dalam sistem pernafasan manusia. Jadi bila dia perangkap, dia akan naik sampai ke tekak manusia tu lah. Ha, ni tekak dia. Ataupun leher. Atau neck. Ataupun dekat nama saintifik ni, pharynx lah. Pharynx. Okay. Mana nak tulis dah. Cikgu tulis bahasa Inggeris ni sebab tak pernah ingat bahasa Melayu tu kita nak eja dia macam mana. Okay. Jadi kamu check lah ya. Ha, jadi pharynx. Jadi bila mucus tu dah masuk ke bahagian pharynx, jadi kemungkinan kamu akan keluarkan mucus tu. Jadi bila keluarkan mucus tu, mikroorganisma yang terperangkap dekat mucus tu akan keluar sebab mucus ni dia adalah cecair yang berlendir. Okey, dia melekit berlendir. Dia macam gam. Kamu pun biasa buang kan air hingus, mucus kadang warna hijau lah, yang warna macam-macam tu lah. Okey, ha, jadi mucus ni dia memerangkap dia. Okey, secara umumnya cikgu dah terang tadi, dia halang patogen masuk badan. Kulit, sel rapat, tidak berliang. Ha, jadi dia tidak ada lubang-lubang. Orang tak ada lubang-lubang kan. Ha, jadi rembes sebum. Okey, dia akan rembes sebum. Sebum ni adalah yang dihasilkan oleh kelenjar peluh. Bukan kelenjar peluh, itu adalah kelenjar peluh tu sweat gland. Kelenjar yang hasilkan sebum ni sebaceous gland. Kelenjar sebaceous, bahasa Melayu dia panggil apa ya? Tapi bahasa Inggeris sebaceous gland lah. Dia ada berdekatan dengan kelenjar peluh. Jadi muka kamu berminyak tu, kalau pegang kadang dia berminyak kan. Berminyak, minyak tu lah sebum. Minyak sebum. Jadi minyak tu salah satu fungsi dia adalah untuk memusnahkan bakteria yang ada. Okey. Dan peluh tu sendiri pun sama juga, dia memusnahkan bakteria yang ada sebab peluh ni dia garam. Kemudian dia ada sedikit keasidan pada situ yang menghalang pertumbuhan bakteria. Sebab tu kalau manusia yang hidup ni, dia jarang ada pertumbuhan kulat, mikroorganisma tak boleh nak tumbuh hidup pada kulit dia. Sebab kulit tu sihat. Sebab dia ada pengeluaran peluh, ada pengeluaran sebum. Berbanding dengan orang yang dah mati. Bila orang yang dah mati, dia hilang terus dia punya protection tu. Kulit-kulit dia tu akan ada pertumbuhan bakteria, pertumbuhan fungus, pertumbuhan kulat dan macam-macam lagi yang boleh tumbuh pada kulit dia. Okay? Ha. Jadi kemudian mucus dia melekit memerangkap patogen dan zarah lain. Kemudian ada juga air mata di sini. Air mata ni dia ada enzim lisozim. Okey. Ha, jadi air mata tu dirembes sekali dengan enzim lisozim akan memusnahkan bakteria yang masuk ke dalam ruangan mata tu lah. Jadi dia akan cuci mata tu daripada bakteria-bakteria yang berpotensi untuk merosakkan mata. Okay, itu adalah barisan yang pertama. Barisan pertama ni lebih kepada fizikal lah, dan ada sedikit secara kimikal. Okay, macam mana dia halang daripada masuk ke tubuh badan. Tapi kadang-kadang tak berupaya juga. Contohnya macam kamu berjalan. Kadang-kadang berjalan tersepak batu. Bila tersepak batu, berdarah buku lali kamu atau berdarah anak jari kaki kamu. Jadi bila berdarah tu maksudnya ada salur darah yang pecah, ada salur darah yang rosak. Tak kisahlah arteri ke vein ke kapilari darah ke. Bila dia pecah, maksudnya terbuka sistem pengangkutan tu, sistem peredaran darah tu terbuka. Darah akan mengalir keluar. Di samping mengalir keluar, sebenarnya bakteria yang ada di udara tu, dia akan pergi kepada bakteria tu. Bukan bakteria, kepada darah tu. Sebab kamu kena ingat, darah ni dia ada semua nutrien yang bagus untuk bakteria. Sebab tu kalau ada orang buat kajian tentang bakteria, salah satu medium yang dia boleh guna adalah medium darah. Okay? Tak naklah cikgu ulas lebih lanjut tentang benda tu. Okay? Dan dia akan masuk ke barisan yang kedua. Jadi maksudnya dia dah tembus. Dia dah dapat lepasi barisan yang pertama. Barisan pertama tak dapat halang dia. Okay? Dia melibatkan sel darah putih. Ingat ya, dalam salur darah dia ada plasma. Ha, plasma tu ada macam-macam lah. Dia ada vitamin, dia ada nutrien, dia ada carbon dioxide, dia ada oksigen, dia ada semua benda tu ada lah kat plasma.
Kamu kena ingat juga ada jugalah sedikit oksigen, sedikit karbon dioksida, walaupun pengangkutan utama dia bukan plasma ya. Kamu jangan duk sebut kata pengangkutan utama dia adalah plasma. Tak, dia ada sedikit yang terlarut dalam plasma. Kemudian ada juga yang jenis-jenis sel. Contohnya adalah platelet, contohnya adalah sel darah putih ataupun leukosit. Jadi sel darah putih ni akan berfungsi untuk memastikan barisan kedua ni bersedia untuk memusnahkan mikroorganisma yang masuk ke dalam tubuh badan manusia. Jadi dia akan jalankan fagositosis lah. Contohnya kita ada neutrofil dan monosit. Monosit ni dia boleh upgrade diri dia. Jadi kalau dia dah lama sangat, dia dah berpengalaman, dia dah ada banyak dia punya experience, dia boleh bertukar jadi makrofaj. Dia adalah proses fisiologi dia yang berlaku menyebabkan dia bertukar daripada monosit jadi makrofaj. Tapi kamu tak belajar yang itu. Okey, tak payahlah kamu pening kepala. Okay, kamu habis SPM nanti dah jawab paper SPM, bolehlah nak study tentang tu. Jadi barisan kedua. Jadi barisan kedua ni akan memastikan mikroorganisma ni dimusnahkan. Antaranya adalah sel darah putih. Yang ada adalah neutrofil dan monosit. Proses apa dijalankan? Fagositosis. Jadi fagositosis ni akan memakan. Macam yang kamu nampak, akan nampak yang kamu faham kat ameba tu lebih kurang lah dekat monosit dan neutrofil ni. Kemudian kita ada barisan ketiga. Jadi kadang-kadang barisan kedua ni dia tak mampu lagi untuk membunuh bakteria ni. Bakteria ni dia very powerful. Dia pandai kadang-kadang dia berselindung. Jadi mungkin dia akan menyerupai sel-sel yang ada ke, menyebabkan neutrofil dan monosit ni tak boleh nak pergi kepada dia, tak boleh detect dia tu adalah musuh. Jadi pandailah dia berselindung. Dia kena ada teknologi ataupun dia kena ada cara lain macam mana dia nak detect musuh-musuh ni. Jadi dia masuk ke barisan yang ketiga. Jadi barisan yang ketiga ni dia lebih melibatkan limfosit. Jadi limfosit ni dia ada dua jenis, limfosit B dan limfosit T. Dalam silibus kamu lah, dalam buku yang cikgu guna ni, Fokus Pelangi Biologi SPM ni, dia beritahu ada dua limfosit, limfosit B dan limfosit T. Kalau tak tahu cikgu, waktu cikgu belajar dulu ada banyak lagi. Tapi cikgu tak pernah ingat lah. Kalau nak kena buka balik buku tu, nak kena baca balik, memang akan ambil masa lama untuk siapkan video ni. Jadi cikgu guna buku yang ada sajalah. Kamu pun tak payah pening kepala lah, nak baca tambahan tu boleh nak baca, tak ada masalah. Cuma kita limitkan, kalau dah suntuk sangat tu, apa yang ada dalam buku teks kamu ni saja, iaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ni akan hasilkan antibody. Nanti kita akan tengok apa fungsi antibody ni. Selalu duduk dengar kan perkataan ni, antibody. Kemudian limfosit T ni pula akan serang sel badan yang dijangkiti patogen. Jadi limfosit T ni akan pergi dan serang sel badan yang dijangkiti patogen. Okey. Kita dengar ni macam ni sebenarnya biologi pada asas, kalau kamu nampak laut kan. Laut tu buih-buih kat atas tu biologi kamu ni. Dia tak masuk ke dalam lagi. Kita tak berenang masuk ke dalam. Kalau berenang masuk ke dalam ni, kita cerita dulu, cerita macam-macam. Fisiologi dia macam mana. Limfosit B ni boleh terjadi. Macam mana limfosit T ni boleh jadi limfosit T. Asal usul dia dekat mana. Kemudian perubahan dia tu dari satu perubahan ke satu perubahan ke satu perubahan. At the end dia ada limfosit T. Kita tak cerita lah yang itu. Yang itu detail. Even kat universiti pun ada satu subjek sepanjang semester belajar tentang tu sahaja. Okay. Kemudian di samping itu kamu kena tahu istilah antigen. Antigen adalah bahan asing yang mampu merangsang gerak balas sistem keimunan atau pembentukan antibody. Jadi antigen ni sama ada bakteria tu sendiri ataupun yang ada pada bakteria tu ataupun toksin yang ada. Contoh antigen adalah patogen atau bahan toksik. Jadi kamu tak payah pening kepala lah. Okay. Jadi contohnya patogen atau bakteria tu sendiri ataupun yang ada pada bakteria tu ataupun toksik yang dihasilkan oleh bakteria tu. Okay. Dia boleh kita consider sebagai antigen. Okay, jadi kita tengok pada antibody pula. Jadi antibody adalah protein yang bertindak ke atas antigen dan menjadikan antigen tidak bahaya. Jadi antibody ini kamu kena ingat dia akan dihasilkan oleh limfosit B. Tadi kita dah sebut monosit dengan neutrofil kan? Selain daripada monosit tu ada limfosit. Limfosit ni ada terbahagi pada dua, B dan T.
B itu akan hasil antibody. T itu akan serang sel badan yang dijangkiti. Okey, oleh patogen. Maksudnya patogen tu kemungkinan dah masuk ke dalam sel tu. Jadi limfosit T akan pergi dan serang dan musnahkan sebab dia tak nak mikroorganisma patogen tu makin membiak banyak. Kemudian kita ada antibody ni, protein yang bertindak balas terhadap antigen. Protein ni dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh limfosit B. Jadi dia ada beberapa cara macam mana dia nak musnahkan antigen. Okey? Ada yang dipanggil sebagai opsonin. Opsonin ni antibody melekat pada antigen. Jadi bila kamu bayangkanlah antibody ni dihasilkan oleh limfosit B, apabila dihasilkan oleh limfosit B, antibody ni akan pergi pada antigen tu dan dia melekat pada antigen. Jadi bila dia melekat pada antigen, seolah-olah dia bagi satu bendera dekat antigen tu, dekat dalam badan manusia dia bagi satu bendera, dia kibar bendera tu, menyebabkan neutrofil dan monosit senang nak nampak antigen ni. Jadi bila monosit dan neutrofil senang nak nampak, senanglah dia pergi ke antigen tu atau pergi ke patogen atau dia pergi ke pada toksin tu. Bila dia senang pergi, dan dia akan jalankan fagocytosis. Jadi fagocytosis akan memusnahkan patogen ni ataupun antigen ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aglutinin. Aglutinin sama juga, antibody melekat pada antigen. Jadi bila dia melekat pada antigen, antigen tu bergumpal dengan satu lagi antigen. Kemudian bergumpal lagi dengan satu antigen, bergumpal lagi satu antigen. Jadi kalau antigen tu ada pada bakteria atau ada pada mikroorganisma, satu mikroorganisma dia melekat dengan satu lagi mikroorganisma, dia melekat dengan satu lagi mikroorganisma, menyebabkan mikroorganisma tu melekat antara satu sama lain. Jadi aglutinin ni macam seolah-olah dia glue kan, dia gam kan antara satu mikroorganisma dengan satu mikroorganisma. Jadi bila dia gam, mikroorganisma tak boleh nak bergerak dan dia tak boleh nak masuk ke dalam sel dan membiak dalam sel. Antara salah satu sebab kenapa dia nak masuk dalam sel tu adalah dia nak membiak lah. Okay, dia nak membiak. Jadi dia tak boleh nak membiak sebab dia dah bergumpal. Lama-lama dia matilah. Dia mesti membiak. Itu salah satu fungsi utama dia. Kemudian kita ada lysine. Jadi antibody ni melekat pada antigen. Jadi bila dia melekat pada antigen, lysine ni, antibody ni, dia akan menyebabkan mikroorganisma yang ada antigen tu, patogen ataupun toksin tu, dia terurai, dia jadi musnah. Okey, dia jadi musnah. Itu lysine. Kemudian antitoksin, dia pergi dekat toksin, dia menyebabkan toksin jadi tak bahaya. Ini secara mudahnya lah kita bercakap secara asasnya. Dia tak detail lah. Kalau detail tu dia ada physiological mekanisme dia, mekanism dia, macam mana dia react. Okay, first dia buat apa, second dia buat apa, up until the end. Okay, kita masuk perimunan. Teknik digunakan untuk peroleh keimunan terhadap penyakit spesifik. Okay, jadi kamu kena ingat lah, kalau kita pergi dapat suntikan vaksin tu, dia bukan bila dapat suntikan vaksin semua penyakit dia akan hindar. Maksudnya tak kena dah semua penyakit, tak boleh. Kalau vaksin tu untuk khusus pada penyakit tertentu, kalau kamu kena semua, semua lah juga. Kalau kamu penyakit lain, kenalah penyakit lain juga. Sebab vaksin tu dia sangat spesifik. Dan kadang-kadang bila dah vaksin pun, kadang-kadang penyakit tu tetap boleh datang kepada kamu. Sebab apa saja boleh jadi. Tapi antara sebab kita vaksin ni, sebab kita nak elak kesan yang lagi mendalam, lagi teruk pada tubuh badan. Sebab apa? Kita dah bagi ilmu kepada tubuh badan tentang penyakit yang ada di sekeliling yang berpotensi untuk memusnahkan badan. Okey? Jadi itu suntikan vaksin. Jadi kita spesifik kan? Keimunan, kebolehan sesuatu organisma menentang penyakit. Jadi jenis keimunan ni ada dua. Satu aktif, satu pasif. Paling mudah sekali, aktif ni dia hasilkan antibody dia sendiri. Pasif pula dia dapat antibody. Aktif ni maksudnya dia kena penyakit, sama ada dia kena jangkitan daripada orang lain, bakteria tu, mikroorganisma tu masuk dalam badan dia. Bila masuk dalam badan dia, tubuh badan akan cuba fikirkan macam mana nak musnahkan mikroorganisma ni. Antaranya hasilkan antibody lah. Jadi dia ada dah maklumat. Antibody jenis apa yang nak dihasilkan, bakteria jenis apa yang masuk dalam badan tu, bagaimana cara nak memusnahkan dia. Okay? Jadi dia hasilkan antibody dia sendiri. Dia hasilkan senjata dia sendiri. Kalau yang pasif ni, dia kena masuk senjata daripada luar. Okay? Yang orang luar buat ni, masuk dalam badan untuk musnahkan bakteria tu, musnahkan patogen tu.
Okey. Untuk aktif terbahagi kepada dua, satu semula jadi. Semula jadi maksudnya penyakit tu masuk ke dalam badan secara semula jadi. Kamu pergi melawat kawan kamu kena demam campak. Dia batuk kat muka kamu, keluar sekali hingus-hingus, keluar sekali mucus-mucus kena kat muka kamu. Balik sehari dua hari kamu pula kena. Ha, jadi itu kena penyakit secara semula jadi. Bakteria yang ada dekat dia tu masuk ke dalam badan kamu. Patogen yang ada pada dia tu masuk ke dalam badan kamu. Okey. Contohlah ya. Contoh cikgu bagi. Itu secara semula jadi penyakit. Pemvaksinan ni, penyakit tu doktor, bukan doktor buatlah. Ni selalunya pharmaceutical punya company yang create vaksin tu. Kemudian bila dia create vaksin tu, dia akan lemahkan bakteria-bakteria ni, patogen-patogen ni untuk disuntik ke dalam badan manusia. Okay. Sebab apa dia suntik? Supaya tubuh badan manusia bersedia kalau dapat bakteria yang tak lemah, bakteria yang kuat. Jadi dia dah ada pengalaman untuk lawan dengan bakteria yang lemah. Dia dah tahu cara macam mana. Jadi bila masuk yang kuat, dia tak terkejut sangat lah. Okay. Jadi pemvaksinan, dia masukkan bakteria yang dia lemahkan. Jadi contohnya penyakit rubella, begik pula, campak, polio, myelitis. Jadi graf dia macam mana? Yang ini adalah antibody, yang ini adalah masa. Jadi suntikan yang pertama, suntikan yang kedua. Suntikan yang pertama ni, antibody dia tak naik melebihi aras keimunan lagi. Jadi dia perlukan suntikan kedua, kena bagi boost kat dia. Kena bagi dia punya macam motivasi dekat dia untuk hasilkan lebih banyak antibody supaya dia lepas aras keimunan tu. Jadi maksudnya bila masuk yang kuat ni, kita boleh bersedia lawan. Okay? Ha, jadi masuk yang kedua ni, dia terus naik lah. Jadi kemudian kita ada aras keimunan. Ni tak apa, ni tengok kemudian ya. Okay, untuk pasif pula, secara semula jadi antibody masuk ke dalam badan dia. Dia dapat daripada luar, secara semula jadi ibu lah. Ha, anak yang dalam ibu tu kan, ataupun anak yang dah dilahirkan, dia minum susu ibu, ada antibody dekat situ. Ha, jadi kemungkinan dia akan membantu dalam sistem pertahanan untuk barisan yang ketiga ni. Kemudian pasif buatan ni adalah suntikan antiserum ataupun antibody. Contohnya penyakit rabies, hepatitis, tetanus dan suntikan ular lah ataupun patukan ular. Jadi bila masuk antibody tu, of course bila masuk antibody, yang dimasukkan antibody, dia terus naik atas lah. Terus tinggi sebab dah cucuk. Jadi bila antibody telah digunakan, dia akan menurun, menurun, menurun. Jadi bila kena sekali lagi, dia kena suntik sekali lagi. Bila kena lagi, dia kena suntik lagi. Lain dengan yang ini. Yang ini, bila dia masuk ke dalam badan, dia ada dah dia punya maklumat, ada dah antibody yang boleh melawan. Okay? Ini secara ringkas untuk kefahaman kamu lah. Tapi dia tak semudah ni. Cikgu selalu bercakap, untuk biologi SPM ni, apa yang kamu belajar tu tak semudah yang kamu sangka lah. Nanti bila kamu belajar lagi, lagi mendalam dia, ada banyak situasi yang kadang-kadang kita agak susah nak faham. Okay? Itu saja untuk sistem keimunan manusia atau mekanisme pertahanan badan. Dengan harapan kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang. Dan selalu cikgu ulang dekat dalam video ni. Yang utamalah dengar apa yang cikgu dekat sekolah ajarlah. Kedua, yang ini adalah tambahan untuk kamu. Okay.